Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Ustadz Yusuf Mansur sejak beberapa hari lalu menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ayah Wirda Mansur mengalami penurunan hemoglobin. Pada Jumat 23 Juli 2021, pemilik nama asli Jamaat Nur Khatib Mansur menjalani USG untuk mengetahui kondisi perutnya. Kini, Senin 26 Juli 2021, pendakwah kembali menjalani pemeriksaan. Melalui akun Instagram terverifikasinya, Ustadz Yusuf Mansur memperlihatkan dirinya sedang didorong di atas kursi roda. Pagi ini tepat saya mau di endoskopi, kolonoskopi, sama CT scan, albumin, dan kontras, ungkap Ustadz Mansur. Sebelum masuk ke ruangan, Ustadz Yusuf Mansur meminta doa agar tubuhnya tak ada masalah dengan penyakit. Doain insya Allah lancar semuanya, gak ada apa-apa lanjutnya. Sebelumnya, pria yang menyukai moge ini telah menjalani transfusi darah ketiga kalinya, dan prosesnya berjalan lancar. Ini darahnya Syekh Kanas, masya Allah, nyatu sama darah kita, masya Allah, alhamdulillah, ucapnya. Ustadz Yusuf Mansur menyebut beberapa nama Syekh yang mendonorkan darah untuknya. Ia pun memberikan alasan memilih penghafal Al-Quran agar darahnya menyatu di tubuhnya. Ini salah satu hikmahnya, nanti kita akan bikin besar-besaran donor penghafal Al-Quran. Orang-orang yang ahli puasa, ahli dakwah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, santri-santri, remaja, guru-guru Al-Quran. Karena di dalam darahnya ada memori dan rekam jejak, alasannya kepada awak media belum lama ini.